Tribun Jual Beli punya rekomendasi motor Maxi dari pabrikan Yamaha nih. Ada salah satu produk terlarisnya yaitu NMAX dan Aerox. Nah kalau sobat Tribun Jual Beli kepengen beli kedua motor Maxi ini, kita cek yuk harga terbarunya. Dikutip dari blog blog.tribunjualbeli.com, motor Matic saat ini udah dibanderol murah ya. Apalagi motor Matic dari pabrikan asal Jepang yaitu Yamaha Maxi. Nah, dari deretan Yamaha Maxi ada dua yang banyak diburu oleh konsumen adalah All New Yamaha NMAX dan Aerox 155. Kedua motor ini dibekali kapasitas mesin 150 cc di semua varianya. Hmm, kira-kira harga terbaru motor All New Yamaha NMAX dan Aerox 155 ini berapa ya? Oke langsung aja berikut ini daftar harga terbaru All New Yamaha NMAX dan Aerox 155 per Desember 2021. Pertama ada All New NMAX 155 tipe standar dijual seharga Rp30.200.000. Kemudian ada tipe 155 connected dijual seharga Rp31.450.000. Ada juga tipe NMAX 155 dijual seharga Rp28.945.000. Kalau tipe 155 ABS ya dijual seharga Rp32.265.000. Ada juga All New Aerox 155 Connected Version dijual seharga Rp25.900.000. Kemudian tipe 155 Connected atau ABS Version ya, dijual seharga Rp29.400.000. Ada juga tipe 155 VVA S version dijual seharga Rp28.565.000. Terakhir tipe 155 VVA dijual seharga rp 24795000 Oh iya harga yang teribu jual beli sebutkan tadi merupakan OTR Jakarta ya. Harga ini diambil dari masing-masing website resmi per 1 Desember 2021. Untuk harga terbaru lebih lengkapnya, kalian bisa cek di website resmi kami di Tribunjualbeli.com. Demikian informasi kali ini, nantikan update informasi lainnya hanya di Tribunjualbeli.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!